Ya pemirsa, Kamis pagi Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan panen raya di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Kabupaten Batanghari. Kelompok tani kebun berambu yang merupakan hamparan sawah seluas 30 hektar yang merupakan sawah tanda hujan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif turun ke sawah lakukan panen raya di Desa Pasar Terusan. Bupati turun langsung ke sawah mengarit padi siap panen Selesai mengarit sawah, Bupati langsung mencoba menggiling padi dengan menggunakan mesin power tracer dan memberikan dua mesin perontok padi pada dua kelompok tani sawah di desa Pasar Terusan. Dijelaskan Bupati Fadil, hamparan sawah tanda hujan seluas 36 hektar yang siap dipanen, dengan kalkulasi pendapatan per hektar mencapai 6,5 ton. Yang cukup membaik, ke depan Bupati harap dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, petani mampu memanen sawahnya per hektar mencapai 8 ton. Bupati berharap petani sawah tetap melestarikan dan tidak melakukan alih fungsi lahan. Menurut Fadil, setelah dicermati, petani padi tanda hujan menjanjikan dalam mengambil hasil panen. Hingga ke depan, Fadil minta adanya perluasan lahan di Batanghari dan tidak mengalih sawah menjadi perkebunan. Hari ini kita Selain pada raya, ya di, di... sawah <laughs> desa Basir, Pursan, Pasir Kursan yang luasnya 36 hektar. alhamdulillah tadi kita, kita coba memanen satu hektar dapat hasilnya 6,6 ton ya, yang banyak. Jadi yang kita harapkan nanti di tahun kemudian akan lebih produktif lagi sehingga bisa mendapatkan 8 sampai 10 ton. Jadi dengan dengan teknologi yang terus kita lengkapi, bagaimana petani terus berdaya dan ini sudah mulai nampak hasil. Jadi penyuluh yang 127 orang yang kita angkat sudah mulai bisa membimbing petani untuk pengolahannya lebih produktif lagi. Tapi ada satu yang kita khawatirkan, bagaimana alih fungsi lahan ini juga jangan terjadi lagi ya. Karena kita lihat tadi di pangkal sudah mulai ada tanaman lain, nih, tanaman kelapa sawit yang masyarakat tidak sadari bahwa hasil sawah jauh lebih besar dari hasil subsektor pertanian lainnya. Nah, ini yang kita coba coba sadarkan. Mudah-mudahan ini tahun depan jadi IP2 ya. Jadi sudah dua kali tanam, jadi sebagian sudah mulai dua kali tanam. Dan budaya-budaya yang yang mengikat mereka selama ini, ya kita coba ubah. Bahwa zaman sudah berubah, kita harus ikuti perkembangan zaman. Selain itu, Kabupaten Batanghari salah satu daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjadi sentral pangan. Sehingga Fadil bertekad agar kebutuhan pangan sawah di hari lebih diperluas lagi. Selamat Riyadi, cek TV melaporkan.